Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zirtata Pangarsa di sore hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 di kandang saya. Alhamdulillah hari ini dapat uang 160.000 dari jual ayam. Ini ayam saya yang bangkok jago-jago sudah saya sendirikan. Itu yang angrem. Ini yang usia 3 bulanan. Ayam KT ini belum saya bersihkan. Lohes. Yang laku tadi ini, Lur. Ya. Laku 3 ekor saya jual 30 ribuan. Nih. 30 ribu jadi 90 ribu. Terus hasilnya 35 ya, tak totong 5 ribu. 30 ribu. Nah, yang ini tadi laku juga 3 ekor 70.000. Ya, jadi yang itu 90 sama 70 jadi 160.000. Hasilnya 75. Enggak potong 5.000. Laku 3 ekor kecil. Sisa 1 mingguan. Jual 25.000. Harusnya 75 kan, tak potong 5.000. Yang ini harusnya 105, tak potong 15.000. Jadi 30.000 kali 3 90, yang sini 70 160, lumayan. Dan ini mintiler usia 1 sampai 3 hari. Minti saya ini saya jual 15 ribuan. Ya, ini sebenarnya sudah ada yang membeli. Tapi lumayan jauh di daerah Gadang sana. Jual apa enggak ya? Ini tadi ada 16 tambah 3 19. 19 ekor. Kalau 15 ribuan ya, kalau 20 kan 300 ribu itu. Jadi uang potong 15 ribu. 295. 285. Belum saya kasih makan, Lur. Karena mereka belenger karak godok lah ini. Ini karak godok ini. Karak dicori banyu panas. Belenger sekali, nggak dimakan loh sampai mambu. Nggak dimakan loh. Ayam pelung makan nggak? Nyanyi-nyanyi barusan kemarin laku telur mentok 110.000, 22 butir tak jual 5.000-an. Tuh. Di situ petarangannya. Nah, ini. Itu enggak diangrem ibu, kadang diangrem, kadang enggak mbuh dadi mbuh enggak, yes. Yang satunya angrem nonstop. Mentok jumbo saya. Nah, di sana nonstop. Di dalam kotak itu ada mentok saya jumbo. Jangan nonstop, yes. Ini gak tak keimangan ya. Bah, cek boleh mangan dewi ini. Apa namanya, tanaman saya telo. Ini teknorijik ya. Biasanya kemarin kan telonya subur sekali. Teknomentok apa. Tinggal yang sebelah sini. Ini yang masih subur. Ini yang masih subur. Biarkan ini bu cukul munggak ini nantur gedang bibitan dari Magetan kemarin sempat pulang sebentar wis iku cek golek godong telo cek dipangan wis sengaja itu lor yang netes itu mentok lokal. Ini mentoknya. Itu masih ada beberapa telurnya. Jos, netes 19, masih ada sekitar 4 atau 5. Ini ayam ketawa tak terus ini. Udah ngendok. Sebenarnya ngendoknya 3. Ayam geok. Ngendok 3. Pecah 2, eman banget. Ayam ketawa soalnya larang. Nah, itu telurnya. Tak terus itu sewenang sekali. Gak tak kayak mangan di noji saya kapok guys.
Ini ayam kating endog dua ini. Tuh, dua ekor. Entah no barang. Ini angrem telur ayam cemani. Inginannya tuh kurang atau setelung pula ibu. Barusan ki petik Jawa ngedok tiga ya telur angrem benis si angrem is. Masih banyak produksi, jangan khawatir kehabisan ayam. Barusan dapat tamu. Ini insya Allah habis ini ke Gadang itu kirim mindi itu cek oleh duit rong atau 25 ditak 15.000-an. Nah ini dapat oleh-oleh ini dari mahasiswa saya bimbingan S2 tadi. Killer, nah ini ada yang baru dari sini. Ini tak kasih ini, tak kasih ini rambatan apa ini tumbuhan gantung cek rada estetika sedikit. Nah ini juga manuk kutut tak taruh di atas lele, kolam lele. Nah ini cek dan itu tak kayak petarangan bu cek ngendok kan sak jodoh ini ngendok alhamdulillah cek produksi. Kalau ditaruh di kandang belakang stres. Tak tak kasih makan untuk sementara ayam-ayamnya. Jadi rasa asian tak tahu makan. Gini mis. Cek mangan sing apa enak. Untuk sore ini tak tak kasih makan. Killer itu aja kondisi update Arsa Dava Farm ternakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.